Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih sudah klik videonya untuk mengikuti sharing kali ini. Video saya di sekitaran Kecamatan Banyu Urip ya. Masih di sekitaran Kabupaten Purworejo teman-teman semuanya. Nah, semoga kabar baik selalu ya teman-teman dimanapun berada. Yang sedang sakit juga semoga lekas sembuh. Sekarang saya mulai jalan dan teman-teman semuanya ikuti menonton sampai selesai video kali ini ya. Barangkali nanti ada yang ingin ditambahkan, teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Oh ya, untuk pusat pemerintahan Kecamatan Banyu Urip ada di Desa Banyu Urip ya, di sebelah kiri jalan, dan di Desa Sumbersari ada di sebelah kanan jalan teman-teman semuanya. Nah, ini sekarang kita melintasi di depannya Pasar Ngori Kecamatan Banyu Urip ya, di sebelah kanan pasarnya. Oke, ada perempatan ini saya ambilnya arah ke kiri melintasi sekitaran Desa Banyu Urip. Kalau dari arah saya tadi ambil arah ke kanan itu di sekitarnya Desa Sumbersari ya. Di pojokan juga terlihat ada SD Negeri Sumbersari tadi teman-teman. Dan kalau tadi ambil arah lurus itu masih sekitaran Desa Banyu Urip dan juga Desa Sumbersari. Nah, sebelah selatannya lagi ada Desa Malangrejo dan juga Desa Bincorejo. Masih melintas di Desa Banyu Urip teman-teman. Nah, sampai di sini saya ambilnya belok ke kanan ya. Seperti ini untuk kondisi jalan dan juga suasana di sekitar. Oh ya teman-teman semuanya, mungkin yang belum nonton ya, jadi dulu saya sempat bikin video di desa ini juga sekitar 1 bulan yang lalu, itu di situs Parigi ya, situs cagar budaya teman-teman. Lokasinya tidak jauh dari jalan yang sekarang saya lewati ini. Jadi di depan adalah kantor kepala Desa Banyu Urip. Ambil arah lurus teman-teman ya, tidak jauh sudah sampai di situs Parigi. Yang belum nonton videonya bisa ditonton videonya di bawah-bawah video ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Saya tidak ambil arah lurus teman-teman semuanya, saya ambil belok ke kiri ya. Ini saya ke arah timur sekarang jalannya. Seperti ini untuk suasananya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sekali semuanya saja ya yang sudah ikut menonton sampai durasi ini. Dan jika dirasa videonya bermanfaat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk di-share ya. Barangkali ada yang ingin tahu untuk suasana, kondisi, dan juga kangen dengan kampung halaman ya. Barangkali temannya, saudaranya ada di perantauan yang ikut nonton video ini, jangan lupa share juga. Yang dari luar Kabupaten Purworejo ya, saya ucapkan terima kasih sudah ikut menonton untuk channel saya, video saya kali ini juga. Terima kasih, semoga bermanfaat menambah info sekitar Kabupaten Purworejo. Ini di depan ada jalan ke kiri dan ke kanan teman-teman semuanya. Ini masih di sekitaran Desa Banyu Urip ya. Dan ini di sebelah kiri jalan, seingat saya ini kalau nggak salah bangunan sekolah TK teman-teman. Nah, ini kalau keliru ya bisa dibantu koreksi. Terima kasih. Untuk yang belum tahu ya, jadi jalan ini, jalan yang saya lewati sekarang ini tembus sampai di Jalan Nasional ya, Jalan Nasional Purworejo Jogja teman-teman semuanya. Ikuti terus, nanti saya akan sampai sana. Oh ya, dan dari pusat Kabupaten Purworejo sampai di sini atau sebaliknya ya, itu sekitar jaraknya 8 km teman-teman. Bisa lewat jalan ini ataupun lewat Jalan Raya Banyu Urip yang tadi. Yang dari Purworejo, yang berada di Purworejo, saya ucapkan terima kasih sudah ikut nonton juga ya. Dan jangan lupa untuk share juga videonya, berbagi informasi. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Saya ucapkan terima kasih teman-teman ya, masih menonton sampai durasi ini. Seperti yang saya tulis tadi ya, info di depan tadi, kita akan melintasi area persawahan yang luas di sekitaran Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo.
Dan di video saya sebelumnya juga beberapa melintasi area persawahan seperti ini teman-teman ya. Nah, dan mungkin juga di tempat teman-teman semuanya ya, yang dari luar Kabupaten Purworejo, ini masih banyak juga untuk area lahan pertaniannya seperti ini. Jadi selain area dataran tinggi atau area pegunungan ya, dan juga lautan, nah Indonesia ini tidak sedikit juga untuk area persawahannya. Bisa dibilang ya memang negara kita ini, negara Indonesia, adalah negara agraris teman-teman ya. Dan sektor pertanian juga memegang peranan penting untuk perekonomian nasional. Cukup luas juga teman-teman semuanya untuk lahan pertanian di Kabupaten Purworejo ya, seperti terlihat di video ini. Di sekitaran Kecamatan Banyurip juga sangat luas ya untuk area persawahannya. Dan untuk saat ini terlihat belum ditanami lagi nih teman-teman semuanya, ini habis panen ya. Dulu saya sempat bikin videonya pas waktu belum dipanen untuk tanaman padinya. Dulu saya bikin video dari Jalan Nasional melewati Desa Wangun Rejo dan sampai di Desa Berontong Rejo. Video saya akses dari Jalan Nasional menuju ke pasar tradisional Pasar Inis teman-teman semuanya ya. Pemandangannya cukup bagus juga, padinya belum pada dipanen waktu itu. Oke teman-teman semuanya, durasi videonya agak panjang juga ya. Saya ucapkan terima kasih ini yang sudah ikut menonton sampai durasi ini, dan tetap lanjut ikut menonton sampai selesai ya. Sebentar lagi ini kita sampai di jalan yang halus nih. Nah ini sudah terlihat teman-teman. Sekarang kita masuk di jalan yang sudah halus, sudah diperlebar teman-teman semuanya. Ini di sekitaran Kecamatan Banyurip ya. Dan ini kita masuk di Desa Surorejo teman-teman. Itu ada akses ke kanan, di sekitarannya Desa Surorejo. Dan jalan yang halus ini sampai di Jalan Nasional Jogja Purworejo teman-teman ya, di Desa Popongan dan di Desa Cengkawarejo, Kecamatan Banyurip teman-teman. Oke, di sini ada penyempitan jalan di jembatan untuk keselamatan bersama ya, untuk saya sendiri juga ya, kalau misalnya melintasi jalan ini juga, apalagi pas malam hari, dan teman-teman juga ya yang belum pernah melintasi jalan ini ada rambu-rambunya juga kalau ada penyempitan jalan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, kita lanjut lagi ini lebih dekat ya dengan pemandangan pegunungan menoreh di depan, terlihat teman-teman semuanya. Dan masih melintasi juga untuk area persawahan yang luas. Ini kita melintasi antara Desa Surorejo ya di sebelah kanan jalan dan Desa Tegalrejo di sebelah kiri jalan. Untuk di sekitaran Kecamatan Banyurip ada juga video saya ya, yang dulu saya sempat bikin video keliling di Desa Borowetan teman-teman ya, tempat yang bersejarah juga di Kabupaten Purworejo. Masih ada lagi video saya di sekitaran Kecamatan Banyurip dari Desa Borowetan, saya melintasi Jalan Nasional ya, melewati Don Bosco dan Jalan Lingkar Selatan. Nah, sampai di Terminal Purworejo teman-teman, melewati perempatan Monumen Jenderal Ahmad Yani. Oke ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Ini saya infokan, barangkali ada teman-teman yang belum nonton untuk video saya yang dulu. Nah, bisa ditonton juga video-video saya sebelumnya. Terima kasih. Sampai di sini terlihat di depan ada perempatan. Nah, ini kalau ke arah kiri melewati Desa Tegalrejo bisa sampai di Desa Borokulon ya, di Jalan Nasional. Di sana ada RSUD RAA Cokronegoro dan di sampingnya ada Monumen Jenderal Urip Sumoharjo. Dan masih di Kecamatan Banyurip. Arah ke kanan ini untuk menuju ke Desa Wangunrejo di Kecamatan Banyurip juga. Dan di sana juga ada perbatasan antara Kecamatan Banyurip dengan Kecamatan Purwodadi.
Ini mungkin di video tidak terlalu jelas teman-teman semuanya untuk pegunungan menorehnya. Nah ini teman-teman kalau misalnya berada di tempat ini langsung, nah ini terlihat jelas sekali teman-teman di depan ini untuk pegunungan menorehnya. Ada juga beberapa video saya ya di sekitaran pegunungan menoreh di Kecamatan Kaligesing, bisa ditonton untuk videonya di bawah-bawah video ini. Panjang juga video saya kali ini di sekitaran Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah teman-teman semuanya ya. Jadi semoga tetap menghibur dan bermanfaat. Bila ada banyak kekurangan ya mohon maaf, dan kalau ada yang ingin ditambahkan ataupun koreksi teman-teman semuanya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk share videonya, dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yang baru saja bergabung di channel saya, jangan lupa subscribe channelnya ya jika dirasa bermanfaat. Tidak lupa juga untuk hidupkan tombol loncengnya teman-teman semuanya, agar selalu tahu untuk updatean terbaru dari saya Putra Saputra. Terima kasih ya. Oh ya, dan tidak lupa untuk saya sendiri dan juga teman-teman semuanya saling mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap taati protokol kesehatan ya dimanapun berada. Semoga kedepannya kita sehat selalu, dan harapan kita bersama semoga dimanapun kondisinya segera membaik lagi. Oke, setelah dari perempatan yang tadi, itu kita sudah masuk di Desa Popongan, Kecamatan Banyurip, teman-teman ya. Nah, itu di depan juga lalu lintas di Jalan Nasional sudah terlihat. Ini sebentar lagi videonya selesai, teman-teman. Sharing video dari depan kantor Kecamatan Banyurip melewati Pasar Ngori Banyurip ya, dan melewati juga kantor Balai Desa Banyurip, melewati area persawahan yang luas di Kecamatan Banyurip, dan juga melewati jalan yang baru saja diperbaiki. Jalan yang merupakan akses penting juga di Kecamatan Banyurip, teman-teman semua. Nah ini sekitar panjang 2 km sudah halus dan lebar juga. Ini untuk mempermudah ya akses warga dan bermanfaat untuk banyak masyarakat teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Video kali ini selesai di Jalan Nasional di sekitarnya Desa Cengkawarjo, Kecamatan Banyurip teman-teman ya, setelah kita melewati Desa Popongan ini ya di area persawahannya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Putra Saputra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.